Emang ini harganya berapa sih, pakai lipstik? Satu ini harganya berapa sih? Ini 100 juta lebih. Hah? Satu ini? Satu. 100 juta lebih. Yang di dalam ada yang 150 juta. Aja lu lihat enggak? Terus iya. Atta Halilintar dan Aurel kaget tahu harga ikan putra Siregar lebih dari 100 juta. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tampak mengunjungi rumah putra Siregar. Putra Siregar nampaknya sukses membuat Atta dan Aurel kagum karena pada bagian depan rumahnya dipenuhi dengan akuarium ikan arwana. Mulanya, Atta tampak bertanya soal harga ikan yang ada di depannya. "Emang ini harganya berapa sih, brother?" tanya Atta sambil menunjuk ikan arwana merah. Ia menyebut bahwa satu ekor ikan yang ditunjuk oleh Atta itu dibanderol dengan harga 100 juta lebih. Atta dan Aurel pun kompak membuka mulutnya dan terkejut. Keduanya tak mengira bahwa harga satu ekor ikan bisa mencapai ratusan juta rupiah. "Oh my God," ucap Atta tersenyum sambil menutup mulutnya. Atta bahkan sempat memastikan bahwa angka 100 juta yang diucapkan oleh putra benar-benar untuk satu ekor ikan saja. Papa Aminah itu pun langsung menatapi akuarium di depan rumah putra Siregar sambil menunjuk dan menyebut angka 100 di setiap akuarium. Atta lalu menyebut bahwa puluhan ikan yang ada di akuarium depan rumah putra itu bisa untuk membeli satu unit rumah di area BSD. Atta pun tampak penasaran dengan biaya pemberian makan ikan peliharaan putra Siregar itu. Putra lantas menyebut bahwa untuk memelihara ikan-ikan itu bisa mencapai 30 juta untuk satu bulan. Sontak, angka 30 juta itu kembali mengejutkan Atta Halilintar dan sontak membuka mulutnya.